Jadi, ini bukan monster ya? Itu super monster, Ajudan. Iya benar. Itu monster yang dikendalikan oleh Hyapul. Yaitu makhluk dimensi lain. Itu kode register dalam dokumen TIC. Berarti, kalau tidak diatasi, maka dia akan terus bermunculan, begitukah? Belum bisa dipastikan. Ada kontak dari markas besar, guys. Profesor Fujisawa, spesialis fisika dimensi lain, saat ini sedang menuju ke sini. Profesor Fujisawa? Kapan dia datang? 1 jam lagi. Ini gawat. Bagaimana ini? Gawat! Bagaimana ini? Hancur! Gawat! Ada apa denganmu? Kenapa? Gawat! Gosok gigi! Ini super monster. Aku tidak peduli. Gun Phoenix, split! Tercatat di dokumen TAC. Super monster ngengat, Duragoris. Ini sebenarnya monster apa? Yang benar super monster, Ajudan. Monster ini sepertinya mencari sesuatu. Mencari sesuatu? Perasaanku mengatakan seperti itu. Jangan lari kau! Dia lolos. Apa itu? Ngengat ya. Profesor Fujisawa, jangan bercanda. Selamat siang. Dia ini pakar fisika dimensi lain.
Iya, katanya jadi profesor fisika dimensi lain sebelum 20 tahun dengan cum laude. Aku Asami Fujisawa. Kau? Kau yang paling hebat reaksinya. Hadiah permen untukmu. Terima kasih. Yang jelas, selamat datang di sini. Kau masih saja tanpa reaksi ya. Kenapa tidak belajar padanya sih, Sako-chan? Benar-benar membosankan. Mereka sudah saling kenal. Iya. Hmm? 52 menit yang lalu kau minum ya? Sudah sikat gigi, juga berkumur. Jangan pernah minum kopi lagi di depanku ya. Baik. Kau si kelinci. Iya. Dan kau Profesor Monster. Iya. Nah, tolong baca ini ya. Terima kasih. Lalu, juara reaksi si semangat membara. Dan kau Profesor, dia Mirai Hibino. Si aneh yang terlalu ideologis. Profesor Fujisawa, beliau ini adalah sekretaris ajudan yang baik hati dan ajudan Ebisu. Apa? Ebisu? Itu maksudnya apa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Benar. Iya, aku tidak tahu. Lalu, pembalap wanita yang keren. Striker yang semangat. Amoroso? Aku kagum. Kau memang keren ya. George Ikaruga. Gracias. Akhirnya aku bertemu dengan jodohku. Oh, terima kasih, George. Aku juga punya hadiah untukmu. Kumpulan puisi cinta ya? Ya, seperti itu. Tapi jangan sekali-sekali membacanya sampai aku izinkan. Aku berjanji, jodohku. Aku ikut senang, George. George, hanya kau yang kuizinkan untuk memanggilku Asami. Gracias, señorita Asami. Sampai kapan akan terus seperti itu? Sebaiknya istirahat dulu di ruang yang kami sediakan. Biar ku antar, señorita. Kau tidak boleh, biar aku saja. Namaku Marina. Ini Marina? Ngengat! Senjata anti Marina. Ini untukmu juga. Ini bisa digunakan ya? Buat apa sih dipegang-pegang? Adios. Dasar. Di bawah sini ada sistem server markas ya? Aku dengar begitu. Selesai. Protepe Garoringa. Apa? Cuma mantra biasa saja. Ini, tembaklah aku dengan ini. Yang benar. Jangan khawatir. Ayo. Hebat! Genius! Profesor Fujisawa sedang memprediksi dengan berbagai metode tentang kemungkinan munculnya super monster. Alasan munculnya Luragori sekali ini ada di tempat ini. Apa maksudmu? Di sini dulu tempat peluncuran peluru kendali untuk menghancurkan planet Goran yang mendekati bumi 33 tahun yang lalu. Lalu? Kenapa? Luragori muncul untuk menghancurkan peluru kendali. Kode register makhluk planet Metron Junior yang memimpinnya. Di saat itu muncul juga monster. Kode register Maruchi, monster ikan raksasa. Monster. Super monster dan makhluk asing. Seperti festival saja. Sebagai senjata monster, kemampuan dan kepintaran super monster masing-masing jauh berbeda.
Lalu, karena Doragoris itu super monster yang agak bodoh, dia akan menjalankan program 33 tahun lalu setelah bangkit kembali. Oh, begitu. Lalu, bagaimana Yapul? Karena Yapul itu terdiri dari kumpulan beberapa akal. Dan keinginan untuk membalas itulah yang sekarang telah membuat Doragoris bangkit dan melakukan perintah. Ternyata itu yang membuat tidak bisa mendeteksi energi Yapul dari Doragoris. Hebat sekali. Soalnya dia bilang tidak suka bau keringatku. Profesor, aku dengar ada senjata anti Yapul. Meteor anti Yapul, Region Restrictor. Region Restrictor? Untuk menutup pintu dari dimensi lain. Di dalam ini ada memory display yang sudah diinstal. Hanya saja... Kenapa? Karena berbahaya, aku yang simpan. Seperti apa berbahayanya? Jika terkena air, dia akan meledak. Merusak semuanya dalam radius 10 km. Ada apa? Aku harus melakukan satu pekerjaan. Maaf, tunggu di luar saja ya. Pekerja? Señorita Asami... Anak yang baik, turuti kata-kataku ya. Asami! Asami! Kau tidak apa-apa? Asami! Josh! Bangunlah, Josh! 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 George, kau tidak apa-apa? George, bangunlah! George, apa yang terjadi? Ada ngengat di wajah Asami. Di mana Asami? Saat kami datang sudah tidak ada. George! Tunggu! Dalam dokumen TAC tercatat kalau makhluk asing planet Metron Junior masuk ke markas untuk menghentikan peluncuran peluru kendali. Region Restrictor di mana? Aku tidak tahu. Menghilang bersama Profesor Fujisawa. Segera, selamatkan Profesor. Amankan Region Restrictor. G.I.G. Kalau terkena air akan meledak. Oh iya. Asami!
Di mana peluru kendalinya? Yapul. Aku akan hentikan peluncuran peluru kendali agar planet Goran membentur bumi. Itu adalah tugasku. Itu 33 tahun yang lalu. Lepaskan Asami, cepat! Aku sudah membaca ingatan dia. Jika benda ini dicelupkan ke dalam air, markas ini akan meledak sekaligus peluru kendalinya. Jangan! Awas! Josh, aku berikan padamu. Josh, kau bisa berenang. Selamatkan Asami. Baik, Profesor Fujisawa. Profesor, bertahanlah. Profesor. Baru pertama kali tubuhku diambil Yapul. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Hampir saja celaka. Josh yang telah menyelamatkan. Iya, coba buka. Baik. Kalian tertipu. Itu cuma untuk memancing Doragoris keluar. Apa? Protepe Garoringa. Alat hipnotis meteor yang tertanam ingatan palsu. Self-hypnosis. Jadi, sudah tahu kalau diincar? Semua itu strategi untuk memancing Doragoris keluar. Menjadikan dirinya sebagai mangsa juga. Sulit dipercaya. Sekarang adalah pertarungannya. Setelah tahu bahwa dirinya tertipu, Doragoris akan menunjukkan dirinya. Kau dari Gester Doragoris? Muncul di gedung laboratorium. Jadi, Regen Restrictor itu anti-Yapul ya? Kau yang membawanya. Kumpulan puisi cinta. Semuanya, aku serahkan padamu. Baik, Senyorita. Milan, putar ke samping! Janji! Doragoris menarik monster Murucci di masa lalu. Tidak akan kubiarkan. Yes! Hebat kau, amigo. Gracias. Keluar.
sampai lepas ya. Meteor, diizinkan. GIG. Region Restrictor. Pintu dimensi lain sudah tertutup. Mebius, sekarang! Umpanmu hebat ya, Striker Jitu. George, tidak kusangka kau bisa berenang. Amigo, aku tidak pernah bilang aku tidak bisa berenang, kan? Jadi, kau tidak suka laut? Memangnya kenapa? Saat pertama kali aku pergi ke laut, seluruh tubuhku disengat ubur-ubur listrik. Dan yang kedua kalinya aku pergi ke laut, bokongku digigit belut. Dan ketiga kalinya aku bertemu hiu. Sudah begitu, keracunan kerang bakar yang aku makan di rumah pantai. Saat itu aku pikir tidak perlu lagi pergi ke laut. Hai Asami, aku rindu sekali padamu. Iya, aku juga, George. George, begitu selesai mengusir Yapul, aku akan ambil cuti. Kita berkencan ya, jalan-jalan di dasar laut. Berkencan? Baik. Di dasar laut? Nah, ini untukmu. Terima kasih. Iya, saat waktu luang, aku selalu menggunakan untuk scuba diving. Aku ingin sekali menyelam bersamamu. Baiklah, sampai bertemu lagi. Jalan-jalan di dasar laut. Laut. Keracunan. Tidak. Kru Kais Jepang saat pintu dimensi lain di kota Minamizawa terbuka dan tertangkap. Kalau kau tidak percaya, lalu siapa lagi? Aku tidak akan membiarkan kalian mati. Guys, Sally, go. Selanjutnya, terbang ke masa depan.